Kesetiaan Ardi tak perlu dibuktikan lagi. Kesediaannya menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Pusat di momen penangkapannya sudah menjadi salah satu alasan mengapa Nia tak perlu ragu akan cinta yang dicurahkan sang suami untuknya. Ya kita kan tahu ya, mana pun juga istri, mau pakai mau enggak tetap istri. Apalagi pakai bareng kan. Iya betul. Ya, tetapi ketika ditangkap kan pasti mikirin juga, Nia tuh pasti akan takut banget. Betul. Dan lain-lain. Ya sempat berpikir beberapa kali, tapi mikir nggak mungkin kalau misalnya gue nggak temenin lah. Tapi nggak tahu kenapa di dalam hati aku yakin Ardi akan datang. Cuman tinggal tunggu saatnya aja. Tapi tiba-tiba pas lagi duduk nungguin, nangis juga udah kering gitu, tiba-tiba ada yang bilang, ya dengar-dengar gitu, Pak Ardi udah masuk ke gedung situlah gitu. Aku langsung, ya udah, emang benar, berarti keyakinan aku benar, dia pasti akan masuk. And then you cheer up. Pas ngelihat Ardi, nggak tahu, tenang, walaupun aku udah di dalam kantor polisi ya. Aku cuman peluk dia, terus aku bilang, Nart ini gimana? Cuman dia cuman elus-elus aku, terus dia bilang, nggak apa-apa, kita jalanin berdua. Cinta ini takkan berbalas. Makin kesini insya Allah makin bersatu dan makin kuat. Tipsnya, ada tipsnya apa ya? Gak tahu sih, yang dari masa-masa yang paling berat aja gitu, gak nyangka kita bisa melewati itu dan malah makin kuat gitu. Gitu yang tadinya pada saat dapat kejadian paling berharga pada saat dapat kejadian gitu, pertamanya juga bingung nih gimana nanti ke depannya. Tapi ternyata setelah dijalanin dan juga kita selalu sama-sama, gak saling menyalahkan dan gak ada yang gue bener lo salah atau sebaliknya gitu, ya bisa lewat gitu. Kau wanita